menyelenggarakan Gladen Ageng Jemparingan Gagrag Mataram tingkat nasional yang dipersamakan dengan Hari Jadi Kulon Progo ke-73. Dan alhamdulillah hari ini pesertanya melimpah, ada 1.250 penjemparing yang terdiri dari 144 paguyuban atau klub jemparingan dari seluruh Indonesia. Kami berharap kegiatan seperti ini menjadi bagian dari awak kita ini melestarikan adat budaya tradisi yang kita miliki, kemudian membina generasi muda yang hari ini cukup banyak mengikuti kegiatan dan tentu bisa menjadikan atraksi atau aksen pariwisata yang bisa menjadi daya tarik dan menjadi media promosi yang efektif untuk pengembangan wilayah. Sekali lagi terima kasih semua pihak yang mendukung kegiatan ini, terutama Mali Radio Keistimewaan, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan dana keistimewaannya.